Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. An-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaisa minni. Hadirin muktaromin, para kiai, para ulama, para sesepuh, bina sepuh, wakil khusus, keluarga besar Bapak almarhum Haji Kartolo dan Ibu Haja Sulastri Asih Wahyuni, tidak lupa keluarga besar Bapak Haji Muhammad Fauzi dan Ibu Haja Heni Indrati. Yang berbahagia Nayudra Rizki Vidya Kiri dan Muhammad Rizal Budi Utomo, lan kuabe sing teko siang iki tak dongano duwe akeh. Nek ngomong amin sing banget. Amin. Nek gak banget aku ngene. Yang datang siang ini sing ikhlas ngetokno calon pengantin tak dongakno rezekine kata. Amin. Sehat walafiat. Amin. Bisa berangkat haji Mekah Madinah. Amin. Anaknya soleh dan solihah. Amin. Dan khususnya calon pengantin Mas Rizal dan Mbak Nayandra, moga-moga selamat, lancar, dan besok menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma, amin. Sebelum kultum, saya ingin bertanya kepada pengantin pria. Angsalin, Mas Rizal. Sampean ketemu Nayudra itu, siapa yang menemukan? Loh, becok. Mak, boleh geser bentar, Mak. Geser, iya, Mas. Mak, sih, ngomong-ngomong jawabannya itu IG kok. Instagram, gini apa, Mge? Bung-bung kula dikeken ceramah, tak takoni saat ini temenan. Mas Rizal sampean ketemu Nayudra ini sing ngomong-ngomong sobo, sampe jawab. Gusti Allah mau tentok siapa sih Instagram? Ya Mbak Nayu nggak siapa sih ngomong tentang sampean sampai Mas Rizal? Gusti, sih banget banget. Kau yang nggak tahu mau aku nanti itu ibu bapak kopi. Berarti sih ngomong Mas Rizal sampai Mbak Nayu dan iku Gusti. Sih banget Gusti. Anakmu lu ngomong-ngomong. Makanya Mas Rizal, Mbak Nayudra, nek sing ngomongno iki ku Gusti Allah, apa sih sampe lakoni? Jawaban.
tutup. Sampeyan kami ditemokno jodohmu. Sampeyan nang Gusti Allah ku opo sing sampe lakoni? Bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan ya jodoh yang baik hati seperti Nayunda, kan gitu ya, dijawab sampai Nayunda ya kok. Apapun adanya engkau kurelakan menerima. Dan setengah ini kan iso lagu itu. Jadi sing nomor siji supaya lamaran iki selamat sampai pernikahan, sing nomor siji kudu modale i. Salah tak mau ngumpet iki kan ya. Sing nomor siji supaya lamaran iki sampai pernikahan besok langgeng selamat, sing nomor siji modale kudu i iman. Nek wis modale iman nang Gusti Allah pasti pernikahan itu aman selamat kita pergi. Tapi nek lamaran sampai pernikahan itu karena dunia dan jabatan tidak akan langgeng. Kita pergi. Kita pergi. Nek dasare iman nang Gusti Allah selamat, aman, barokah. Gitu apa nggih? Bayang ngomong iki anu. Wis bayang mang. Itu sing pertama. Karena apa nek modal iman nang Gusti Allah pasti nyaman, gitu apa nggih? Sing didelok iku gak donyane. Wong lanang seneng wong wedok nek modalnya iman nang Gusti Allah pasti keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Gitu kok nggih. Tapi nek keluarga itu karena pangkat dan jabatan itu dulu, gitu kok nggih. Halo. Hai. Nengok aku nek ngomong halo itu jawaban hai. Ngomong-ngomong ini gak tahu. Halo. Hai. Cici. Nek rumah tangga kepengen sakinah mawaddah warahmah, modalnya kudu iman nang Gusti Allah. Kalau modalnya sudah pangkat jabatan, memandang pangkat jabatan pasti gak langgeng, gitu apa gitu? Aku gue kocok. Saya punya teman saya cantiknya luar biasa, yang laki-laki tampannya luar biasa. Soge sing lanang yo soge, sing wedok yo soge kancaku iku. Sing lanang kancaku jenenge Anang Hermansyah. Kancaku sing wedok Krisdayanti. Sing lanang soge, sing wedok soge, sing lanang ganteng, sing wedok ayu, tapi rumah tangganya berantakan. Aku yang duwe kanca maneh Dewi Persik. Maya Estianti ya kancaku sing masuk kulo Surabaya. Kancaku kuwi. Sing lanang soge, sing wedok ayu, tapi rumah tangganya berantakan karena modalnya tidak iman nang Gusti Allah. Tapi kalau sudah modal iman nang Gusti Allah, soge melarat iku kabeh jodoh teko Gusti Allah. Siji, iman nang Gusti Allah. Sing nomor kali nek kepengen rumah tangga bahagia itu doanya nanti barokallahulaka wa baraka alaika wa jama'a bainaku mafi. Iku sing gak ngerti pasti gak nangis. Iki doa yang paling mendalam. Kanjeng Nabi
calon pengantin sampai pengantin coba memang ikut mang. Allahumma barokallahu laka, ya Allah berikanlah keberkahan Mas Rizal ya. Bahkan itu hanya itu. Gak ono dengan no pengantin muka-muka pengantin ini suge itu gak ono, gini apa gini? Gak ono. Muka-muka lebih dari pengantin di satu koma, di satu mobil gak ono. Tapi dongane muka-muka pengantin berdua ini menjadi keluarga yang barok. Barokah, barokah ini apa sih? Barokah itu kata nangan muka-muka Mas Rizal dan Mbak Nayudra dan keluarga besar Gresik, Surabaya, rumput semuanya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Surya Allah Muhammad. Mari kita tutup doa semoga pengantin berdua, calon pengantin berdua ini selamat sampai ke pernikahan, lancar tidak ada halangan suatu apapun. Laku abis yang ketemu ini mulai rumput sampai bersih kadungan lo budal mulai selamat Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima kuhliko wal khatim lima sabako nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan kepada calon pengantin Mas Rizal dan Mbak Nayunda dan semua pengantin-pengantin lawas ini, dan kumpulkanlah mereka ya Allah di dalam kebaikan. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah calon pengantin ini seperti Nabi Adam dan Siti Hawa, dan kokohkanlah cintanya, rumah tangganya seperti Nabi Adam dan Siti Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah cintanya Mas Rizal dan Mbak Nayunda seperti cintanya Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, dan kokohkanlah cintanya, rumah tangganya, dan rumah tangga kita semuanya ya Allah seperti kokohnya rumah tangga Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Khadijah al-Kubra wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah calon pengantin Mas Rizal dan Mbak Nayunda kokoh cintanya, kokoh rumah tangganya seperti cinta dan kokohnya rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami, keluarga kami menjadi mata hati yang luar biasa di hadapan-Mu ya Allah. Rabbi habli minasolihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak cucu kami anak cucu yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami semua dari siksa-Mu api neraka ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup salam, kita baca selawat dulu satu kali aja. Semoga semuanya dapat keberkahan. Maulaya sholli wa sallim ka'imah alal habibika khairil ikulihimi huwal habib kurja safa'atu ikuliha awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.